kami kita akan melaksanakan patroli pemantauan wilayah di wilayah hukum Polres Bontang. Saya malam ini adalah malam minggu, mengantisipasi kegiatan keramaian masyarakat, mengantisipasi gangguan kamtipmas ya, diantaranya balapan liar maupun kegiatan-kegiatan yang mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Diperkirakan beberapa titik selama ini sering terjadi balapan liar seperti Simpang Lengkol, Ahmad Yani, maupun di Simpang Utang Baru. Antisipasi dari berbagai informasi masyarakat juga akan kita jalani pada kita malam hari ini. Amankan dua pengendara yang disinyalir melakukan kebejubutan di jalan raya, tidak menggunakan helm standar juga. Sementara dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan dilakukan penilangan karena tidak membawa surat-surat berkendara mereka. Jadi kita lihat. Kita bawa motor.
lapor langsung ke itu. Kendaraan selamat saja. Kendaraannya sudah.
kegiatan malam ini kita amankan 13 kendaraan dan 2 STNK. Sebanyak 15 tilang kita lakukan penindakan pada malam hari ini. Di antaranya pelanggaran kecepatan, dan rata-rata keseluruhan adalah anak-anak di bawah umur. Di sini perlunya pantauan dari orang tua. Namun sekali lagi mengimbau kepada orang tua untuk memonitor kegiatan anak-anaknya ketika malam minggu maupun malam sabtu. Perlunya ada pengawasan orang tua ini sangat penting. Di antaranya tadi saya sebutkan adalah beberapa yang kita amankan pengendaranya adalah anak di bawah umur. Rata-rata kelas 1 SMP dan kelas 2 SMP yang belum memiliki SIM. Kegiatan ini akan kita langsung terus galakkan, di mana sebelumnya kita sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat baik melalui media sosial, call center 110 maupun aduan langsung secara pada saat patroli geologis terkait dengan aksi kebut-kebutan di jalan pada saat malam Sabtu maupun malam Minggu. Masyarakat kami sangat butuhkan info sedikit atau sekecil pun silakan menghubungi ke call center 110 itu dengan tarif gratis ya, tidak dipungut biaya. Silakan laporkan apabila ada kejadian kapal liar maupun gangguan kamtipmas pada saat malam hari. Kita dari Polantas Buntang akan langsung merespon dan akan menjalani aksi tersebut.